أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا عسى ان يكونوا خيرا منهم ولا نساء ولا تلمزوا انفسكم ولا تنابزوا بالالقاب بئس الاسم الفسوق بعد الايمان fa'ulaika humul sadaqallahul azim aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok olok kaum lain. Karena boleh jadi kak, mereka yang diolok olok itu lebih dari mereka yang mengolok olokmu Dan jangan pula perempuan-perempuan mengolok olokkan perempuan lain. Karena boleh jadi perempuan yang diolok olok itu lebih baik daripada perempuan itu. Yang mengolong-olok, janganlah kamu saling mencela satu sama lain. Dan janganlah saling memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Seburuk-buruknya panggilan adalah panggilan yang buruk fasik setelah beriman. Dan barang siapa yang tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Maha besar Allah dengan segala firman-Nya. Alhamdulillah, Masya Allah, Alhamdulillah kita kedatangan tamu hari ini Masya Allah ada Adi Sky, benar nggak panggilannya? Benar Pak Ustaz, Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Dan seneng nggak dipanggil dengan, senengnya dipanggil dengan apa? Adi aja Pakai mic dong? Adi aja Masya Allah, kenapa ditanya? Karena ayat ini mengandung uh, pernyataan yang sangat jelas di situ wala talmizu anfusakum wala alqab ba'dal iman. Jangan kau panggil orang lain dengan nama yang mereka tidak sukai gitu. Tuh. Dengan nama yang mereka sebenarnya tidak senang. Padahal kita memanggilnya dengan biasa saja. Bisa jadi kita tidak mengolo olok tapi ternyata mereka merasa terolok olo Masya Allah. Punya pengalaman kayak gitu nggak bro? Uh, pernah sih Pak Ustadz waktu sekolah ya, zaman sekolah itu kan uh, musim banget tuh orang-orang yang manggil nama orang tua tuh. Wah, nah, manggilnya ya. dengan nama orang tua, ya, sebenarnya jadi... harus bangga tapi ternyata niat mereka mengol mengolok-olok gitu ya. mengolok dengan seperti itu, seperti Uh, ...sedikit sedih sih orang oh, tua kita dipermainkan. Oh sedih, dipermain, kan? subhanallah. Maka dalam Al-Quran ayat tadi ini menceritakan tentang seorang sahabat baginda Nabi SAW... ...bernama Thabit bin Qais RA. Beliau ini adalah seorang yang sedikit terganggu pendengarannya. Jadi ketika beliau mau mendengarkan tausiah daripada baginda Nabi SAW... ...beliau ini agak mengambil jalan gitu... Ya jadi melewati banyak orang, akhirnya dia menabrak satu orang lalu ditegur dengan sahabat yang lain. Kata sahabat yang lain, eh apaan sih eh, nyantai aja dong gitu lewatnya. Jangan sampai nyenggol-nyenggol orang dong, kalau telat, telat aja oh, gitu. Yeah. Maka si Thabit bin Qais tadi mengatakan, siapa sih kamu? Kata sahabat ini saya ini bin ini kata Sabit uh, bin Qais engkau adalah anaknya perempuan yang jahiliyah yang begini begini dikatain ibunya gitu oh. maka ditegur langsung oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan ayat ini jangan mencaci maki orang lain apalagi engkau mengait ngaitkannya dengan keturunannya orang tuanya walaupun bila maaladzol lah mashaallah maka dari itu ini penting nih kita bahas hari ini ada temanya keren Mas Adi nih daripada men mencaci, mencaci maki lebih baik mencuci Hati. Oh masya Allah daripada mencaci maki lebih baik mencuci hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah oh jamaah, alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah kita ketemu lagi di Islam itu indah, Masya Allah. Dan pagi hari ini jamaah ada di rumah, senang banget. Pagi hari ini saya sudah bersama guru-guru kita, ada Ustadz Maulana. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Masya Allah, ada Ustadz Syam. Masya Allah, Assalamualaikum. Turki, waalaikumsalam Turki, apa kabar Ustadz? Aduh, Alhamdulillah. Masya Allah, ditunggu Masya Allah. ya. Apanya? Nanti biar surprise ya, jam di rumah ya. Baik, dan ada bintang tamu, kita yang jauh banget dari langit turun ke bumi. Masya Allah. Adi Sky. Halo Kak Sonia, apa kabar? Alhamdulillah baik. Apa kabar Adi? Alhamdulillah baik Kak Sonia. Masya Allah, Masya pagi Allah. hari ini kita akan belajar sama-sama di sini ya, Allah, ya. Kita bakal belajar bareng-bareng. Baik, Masya Allah. Jamaah yang ada di rumah namanya kehidupan ya. Pasti ada aja nih orang yang gak suka ya jamaah. Apalagi namanya juga manusia ya. Banyak hilafnya. Tapi na'udzubillah zalik nih jangan sampai kita kepancing. Jangan sampai kita kepancing apalagi sampai gelap mata dan mencaci maki. Karena Islam tidak mengajarkan caci maki. Karena Islam itu indah. indah. Masya Allah. Dan tema kita pagi hari ini jamaah adalah daripada mencaci maki, lebih, lebih baik, baik mencuci, mencuci hati. hati. Masya Allah. Siapkan hatinya. Kita akan belajar pagi hari ini. Tapi untuk yang pertama ada tayangan nih yang mau aku kasih lihat untuk jamaah yang ada di rumah nih mengenai ilustrasi seperti apa perasaan anak yang dicaci oleh orang tuanya. Kita lihat tayangannya jamaah. Silakan. hadir untuk aku mana? Kok aku gak dapat sepeda baru kayak punya Kak Riko. Adam, ayah tuh heran sama kamu. Kok kamu itu beda sama kakak kamu si Riko? Kakak kamu itu selalu juara kelas, nilainya bagus-bagus, dan selalu membanggakan ayah. Sementara kamu, kenapa kamu tidak bisa seperti itu? Yah, Ayah itu tidak bisa membeda-bedakan anak seperti itu Kita harus tetap berlaku adil ya sama semua anak-anak kita Loh, yang ayah lakukan ini kan adil Yang pintar, yang rajin, yang juara dikasih hadiah Tapi kalau anak yang malas seperti ini dikasih hadiah Tapi, tapi Adam itu tidak malas ya Dia berusaha untuk belajar Kalau kamu selalu membela dia seperti ini Dia nggak akan pernah maju nantinya kasiannya kalau sampai anak tuh dibandingkan atau dicaci maki kayak gitu ya perasaannya jadi down gitu apalagi tadi tayangan tuh sampai muncak mucak mata kena debu tuh apa oh, nangis tuh ya Nah, subhanallah. Tubuh ya. Sampai nanti nangis. dari langit turun ke bumi. Iya. Sekarang cucep-cucep mata kenapa ya? <laughs> iya, iya. Nah, baik, ini aku makanya mau belajar pagi hari ini siap, Ustaz. Siap, siap. Baik. Kita tanya, kita tanya sama Ustaz Maulana aja ada di rumah. Iya. Apakah dalam Islam nih orang tua yang mencaci maki anaknya maka akan menjauhkan anak dari keberkahan, Ustaz? Jadi kayak anaknya tuh nanti akan dikenai musibah gitu. Nah, kalau dari sisi orang tua, bagaimana cara orang tua supaya tidak mencaci maki? Karena kan kadang namanya manusia ya Ustaz Maulana suka hilaf Nah aku mohon penjelasan ya Ustaz Maulana, silakan. Iya makasih banyak Mas Soni, Mas Adi, izin sesam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. alamin Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad satu bentuk pujian dan rasa syukur kita tiga Rabiul akhir 1442 Hijriah hari ini semoga kita mendapatkan keberkahan dan ketahuilah jangan jangan menyangka hanya anak yang durhaka sama orang tua dan bisa jadi orang tua pun ada dosa terhadap anak karena mohon maaf mohon izin orang tua Janganlah engkau membiarkan anakmu berdosa disebabkan oleh dirimu. Kadangkala orang tua sendiri yang memancing anaknya untuk durhaka padanya. Dengan cara apa? Termasuk tadi, tayangan tadi, membanding-bandingkan, terus memaksakan. Bahkan ada orang tua yang menempatkan anaknya kayak berperan sebagai orang tua, harusnya ikuti jenjang dia. Jangan paksakan anak sebelum sampai usianya. Mohon izin, mohon maaf tanpa menggurui, hanya mengingatkan. Karena orang tua itu bukan bukan malaikat, pasti ada kesalahan juga. Ingat, orang tua itu e, membuat anak membuat anak menjadi serasa bersalah, itu nggak boleh. Sebenarnya anak itu tidak punya dosa, yang ada salah. Kenapa? Karena anak belum tahu apa-apa. Justru orang tualah yang menuntun anak. Yuladu alal fitrah, anak itu suci, suci. Tinggal orang tuanya lah yang menyebabkan anak itu jadi apapun. Tergantung dari orang tuanya. Nah mohon maaf tanpa menggurui hanya mengingatkan. Orang tua maaf bergurulah kepada anak. Didiklah anakmu sesuai dengan samannya. Jangan sesuai samanmu. Dan mohon maaf jangan paksakan kehendak kita di atas anak. Karena bisa jadi cita-cita kita yang tidak kesampaian justru kita paksakan kepada anak. Padahal anak punya dunia sendiri apalagi sekarang ini zaman online, sekolah online, orang tua bisa emosi mendampingi anak. Jangan pernah marah-marah di marah-marah anak di depan umum. Jangan pernah marah anak di depan teman-temannya. Ini tidak benar ini. Karena kenapa? Anak akan jadi minder, malu sendiri. Harusnya orang tua itu membanggakan anaknya. Kalau bukan kita, siapa lagi? Mohon maaf, ini yang senantiasa saya jaga untuk tidak pernah marah sama anak, terus serang. Karena kenapa? Kalau saya marah, siapa yang membela anak saya? Nah, kalau kita sendiri memukul anak, aduh, ini ini bahaya. Anak itu adalah amanah yang akan diminta pertanggungjawabannya nanti di hari kemudian. Yang paling berat itu ketika sosok orang tua menyimpan rahasia kepada anak. Ini rahasia, Nak. Ini seakan-akan kita sendiri yang mengajarkan anak itu untuk berbohong. Seakan-akan kita sendiri yang mengajarkan anak itu untuk berdosa. Eh, kalau ada penagih beritahu ya Mama lagi keluar padahal dia ada di dalam ini mengajarkan mengajarkan e, anak itu untuk melakukan dosa ingat ya berikan anak sesuai usianya ini juga jangan dipaksakan baik e, ini perlindungan itu penting kalau misalnya ada orang tua yang udah terlanjur caci maki anak tuh baiknya gimana ya sebaiknya gitu ah sebaiknya memperbaiki anak memperbaiki oh. anak. Jadi usahakan bagaimana seseorang tua mengulang kembali kemudian enggak apa-apa seseorang tua itu meminta maaf kepada anak, tidak men, tidak menjatuhkan martabat orang tua ketika orang tua berkata, "Maafkan aku, Nak." Oh, kita enggak usah gengsi ya. Enggak usah gengsi. Berarti pola uh, maksudnya anak berkembang melalui bagaimana cara kita mendidik anak itu ya, Ustaz ya, dari sejak dini. Ya. Kemarin ini, ya? saja baru saya kejadian anak saya waktu beli anu chargeran kan ada dua isi dalamnya, ya. satunya dipakai, satunya disimpan sama saya, saya lupa, nah. pas pas dia minta apa chargeran saya mana, oh, enggak ada, Ih, asal baru saya ingat ada disimpan, itu saya berkali-kali minta maaf. Oh Ustadz gak gengsi minta maaf ya, padahal Harus, kita yang lupa ya, Masya Allah. Justru anak sayang kita. Masya Allah, Ustadz terima kasih untuk penjelasannya Ustadz. Ini akan kita bahas lagi lebih dalam, sebagai yeah. orang tua ternyata kita gak boleh gengsi ya jamaah kalau misalnya kita punya salah sama anak kita. Dan mungkin bagaimana nanti anak kita dewasa itu bagaimana cara kita mendidik anak sejak usia dini seperti yang Ustadz maulana yeah. bilang. Iya, jangan ada rahasia di jangan antara kita darang... dengan uh. anak jangan Boleh. ada rahasia di antara kita, dengan kita anak. dan anak karena ketika ya. kita menyimpan sesuatu berarti ada dosa di situ baik masya allah kita lanjutkan lagi jamaah kali ini aku mau ngasih kesempatan nih untuk bintang tamunya tapi aku mau tanya dulu sebentar kan bintang tamu kita ini jamaah masya allah luar biasanya lagi viral banget ya di media sosial ya setiap dia masang foto terus komentarnya banyak banget dari netizen rata-rata muji-muji dia tapi kita tanya Apakah pernah ada orang yang tidak memuji Anda, Adi Sky Cie. Udah kayak infotainment ya. <laughs> <laughs> Gimana? Pernah gak di 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 antara fans kamu masih ada yang mencaci maki kamu? Karena ini temanya baik banget nih, ber, bertentangan dengan hari ini. Uh, kalau untuk mencaci maki ya Mungkin ada beberapa ya. Ada. Mungkin yang kayak nggak suka jangan seperti ini Kak, jangan seperti itu. Biasanya Mungkin dalam ya. hal apa? Dalam hal misalnya kayak uh, aku melakukan suatu hal yang kurang baik seperti okay. itu, mereka mencaci maki yang benar-benar ngejudge itu alhamdulillah sih belum ada sampai oh, sekarang Gitu. Nah, tapi kalau ada yang mencaci maki itu biasanya yang kamu lakuin apa? Kalau yang aku lakuin sih demin aja so -so soalnya aku punya prinsip uh, selalu uh, selalu dengerin orang yang support aku, nggak pernah dengerin orang yang support aku seperti oh, itu. Oke, okay. itu bisa jadi pelajaran juga buat kita. Pokoknya yang support aja didengerin. Kalau nggak support, diamin aja iya, ya. Kita ya. cuekin aja orang okay. seperti itu. Ini kesempatan Adi ini pagi-pagi ada di sini ya. Yeah. Ini kesempatan ada guru-guru kita di sini kali aja Adi ada yang mau ditanyain, apapun boleh ditanya. Jadi mungkin nanti kalau Adi nanya apa, ya mungkin nggak akan dijawab sama guru-guru kita ya. Uh, Ustaz Syam. Siap-siap. Yeah, uh, yeah, aku siap. Mau nah, ya, Bostop, siap, siap. Itu kan biar kalau misalnya ada anak tuh dalam satu rumah, sering anak, di, anak seorang mm -mm. anak tuh di dalam satu rumah sering dicaci di di maki sama orang tuanya. Oh, justru orang tua yang mencaci anaknya sama nah, seperti mi, video eh, tadi itu ya. mencaci maki anaknya mm -mm. terus anak itu kebawa sampai keluar mencaci orang lain nah itu dosanya bisa sampai ke orang tuanya atau ke anaknya karena anak itu kan pasti meniru apa yang dilakukan orang tuanya seperti oh, itu oh masya allah pertanyaannya oh. berat berat ba banget kamu udah punya dosanya itu di anaknya atau orang tuanya karena orang tuanya mengajarkan hal yang kurang baik oh, oh. itu udah punya oh. anak pengalamannya kali iya. Ya, ya, iya. Nanya nanya dulu belum 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 masih muda okay. masih untuk anak. yang pertama mungkin aku cuma bisa bilang sabar ya Iya, benar, benar sabar Baik iya, Sabar. Baik, Ustaz siap silakan Mulana, Tabe, Mas iya, Yang dimuliakan Allah iya, Bagaimana hukum dalam Islam Jika seorang anak yang Uh, mudah mencaci maki orang lain karena ternyata dia mencerminkan atau mencontoh daripada orang tuanya karena anak itu cerminan daripada seorang orang tua apa yang dilakukan orang tuanya di rumah maka itulah yang dilakukannya seorang misalnya anak yang tumbuh kembangnya di Makassar ya suaranya gede gitu karena emang orang tuanya dari dulu orang-orang yang ada di sekitarnya juga suaranya gede misalnya teman-teman mungkin yang anaknya tumbuh kembangnya berada di daerah Sunda maka bahasanya juga lebih mendayu-dayu karena mereka tumbuh di daerah seperti itu maka Ketika yang terjadi adalah caci maki, pertanyaannya, apakah orang tuanya juga mendapatkan dosanya? Kita lihat prinsip dari Al-Qur'an. Al-Qur'an mengatakan begini, "Wala taziru Seseorang tidak akan pernah menanggung dosa orang lain, termasuk orang tua tidak menanggung dosa anaknya. Anak tidak menanggung dosa orang tuanya, saudara tidak menanggung dosa saudaranya, istri tidak menanggung dosa suaminya, suami pun tidak menanggung dosa istrinya. Kapan dong berdosa? Yang mana dong berdosa? Kalau itu tadi prinsip Al Qur'an, tapi ternyata ada hal-hal yang bukan menanggung dosa anaknya, tapi ternyata dosa dia sendiri. Kenapa? Pada saat orang tua tidak mendidik anaknya dengan baik, maka dosanya bukan dia menanggung dosa anaknya, tapi karena dia walim terhadap anaknya karena tidak mendidiknya dengan baik. Ada orang tua yang curhat, Ustadz, anak saya nggak mau sholat. Ternyata pada fase yang diajarkan baginda. ...Nabi SAW umur tujuh tahun perintahkan sholat, umur sepuluh tahun hukum dia kalau dia tidak mau sholat. Mereka tidak maksimal dalam hal ini, dalam pendidikan anaknya maka ini termasuk orang tua yang zalim. Tapi kalau ditanyakan apakah menanggung dosa? Bukan menanggung dosa karena Al-Quran mengatakan tidak menanggung dosa orang lain terhadap dosa orang lain. Tapi dia berdosa atas kezalimannya tidak mendidik anak-anak apatah lagi... Dosa yang sangat besar mencontohkan keburukan. Barang siapa yang mencontohkan kebaikan, maka dia akan mendapatkan kebaikan tanpa mengurangi daripada kebaikan yang orang yang melakukannya. Tapi sebaliknya, siapa yang mencontohkan keburukan berarti dia yang akan mendapatkan dosa daripada berlipat ganda daripada keburukan tersebut. Hmm. Tapi yang melakukannya juga tetap berdosa, karena jangan, jangan sampai jadi alasan. Di yeah, yeah. jadi benar, alasan anak-anak, gue begini karena orang, orang tua gue, iya. lu, lu gak tahu aja orang tua ke, kayak gimana mendidik gue, gue di rumah sering. Disiksa sama orang tua gue, jangan salahin gue. Kalau gue jadi anak broken home, itu jadi alasan bagi anak-anak, yeah. yeah. sehingga menjadikan ini kan, kalau saya berdosa, kan bukan dosa saya, dosa orang tua saya, gak seperti itu. Karena kalau kita mengatakan orang tua menanggung dosa anaknya, akan menjadikan alasan seperti ini. Al-Quran mengatakan Wala tazir wizra seseorang tidak menanggung dosa daripada orang lain, tapi tentu saja orang tuanya zalim terhadapnya. Mana kezaliman seorang orang tua setelah orang orang tua memberikan makan yang layak nafkah yang layak kemudian pakaian yang layak Berarti dia melaksanakan nafkahnya, kemudian pendidikan yang layak, maka dia telah melaksanakan nafkahnya. Tapi ketika seorang orang tua tidak memberi nama yang layak, makanan yang layak, pakaian yang layak, tidak mencontohkan yang layak, maka dosanya akan sangat amat berat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keburukan ini dicatat, kenapa? Karena anak yang dititipkan Allah tidak dijaga dengan baik. Baik, berarti itu bukan dosa tanggungan si anak dan juga bukan uh, malah anaknya menyalahkan orang. Orang tuanya juga Enggak, ya di sini ya. boleh Enggak, seperti ya. itu. Prinsip kita dalam Islam masing-masing menanggung keburukannya masing-masing. Masing-masing menanggung ya? keburukannya masing-masing. Iya. Masya Allah di sinilah kita belajar jamaah yang ada di rumah. Adi terima kasih untuk pertanyaannya. Harapannya Adi akan banyak nanya lagi pagi hari ini ya. E, iya, Pasti bener. dong, Masya Allah. Tapi kali, kali, kali ini aku dulu yang nanya, mau Ustaz okay. Maulana nanya. Ini mengenai suami istri, jamaah yang ada di rumah. Kita belajar nih pagi hari ini nih. Biasanya Ustadz Maulana aku mau nanya nih, yeah. benarkah suami yang mudah banget nih mencaci maki istrinya mungkin dengan kata-kata kasar nih akhirnya malah hilang nih sakit nama wadawarohmanya nih dan terus bagaimana nih cara menghad istri menghadapi suami yang suka mencaci maki? Caranya sabar tuh harus bagaimana? gitu Ustadz Maulana? Se di detna puji tauweh nareko harus dikekangi dipasai, sahabat Bagaimana bisa sakina mawat dawa rahma nariko engka paksaan di Nah sebenarnya rumah tangga ya roh patennya itu Bagaimana caranya ya dibahas makasin. Nah sabah banyak mereka to salah paham masalah masalah rumah tangga. Na. Ternyata oh rani pak di dia